warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck. Impian Bagus Kavi untuk berkarir di Eropa akhirnya terwujud. Setelah salah satu klub Liga Belanda, FC Utrecht merekrutnya. Dirinya diketahui dikontrak oleh klub Belanda tersebut dengan durasi selama 18 bulan. Akan tetapi, Bumba garda selang angkatan pertama kedua ini bakal menghabiskan setengah tahun pertama untuk mengembalikan kebugarannya. Bagus Kavi sempat menepi dari lapangan hijau selama 7 bulan akibat cedera parah. Sewaktu membela garda selang di Inggris pada Maret 2020, saudara kembar dari Bagas Kavi ini diajak cedera pada tulang dan pergeseran ligamen. Jika ada arah melintang, Bagus Kavi kemungkinan bakal bergabung dengan Jong Utrecht pada pusat transfer musim dingin 2021. Sebelumnya, Bagus Kavi juga sempat melakukan perawatan cederanya di klub FC Utrecht. Setelah berada di sana, Bagus Kavi kerap bertukar informasi, bahkan bermain bersama punggawa Jong Utrecht. Alhasil, pihak klub berdiskusi dengan Dennis Wise terkait peluang striker berusia 18 tahun itu untuk dikontrak. Dan kini, setelah menunggu kepindahannya ke Jong Utrecht, Bagus Kavi terpantau dan terlihat fan football bersama komunitas sepak bola. Kegiatan bumper berusia 18 tahun tersebut kerap dikritik dalam bentuk satir oleh warganet di media sosial. Pasalnya, Bagus Kavi baru pulih dari cedera parah pada Oktober 2020 setelah mengalami patah tulang dan pergeseran ligamen sewaktu membela Gotha Select di Inggris pada Maret 2020. Sehingga, ada kekhawatiran Bagus Kavi kembali mengalami cedera ketika bermain fan football. Dengan komunitas sepak bola yang tetap diisi oleh pemain non-profesional. Saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.